Nah guys, buat kalian yang mau nyari aksesoris handphone termurah, kalian boleh aja cek di toko kita, nama tokonya itu. Kalian langsung aja masuk ke pencarian, terus cari aja spare part HP murah. Spare part HP murah. Nah ini dia ada yang paling atas ya guys, spare part HP murah Jakarta ya. Kalian langsung aja ke klik. Halo teman-teman, balik aja di channel spare part handphone. Di video kali ini kita akan review produk lagi guys. Kali ini tuh ada ini, car charger cigarette lighter dari Young Pro. Ini car charger atau buat charger di mobil ya guys. Nah ini dia barangnya seperti ini. Oke, jadi kita akan review dan kita lihat detail produknya itu seperti apa dan apa aja sih yang ada di dalam ini gitu ya. Jadi kita akan lihat apa aja sih gitu ya, kegunaannya juga apa. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk subscribe. Itu bentuk support kalian untuk channel kita. Oke guys, kita lanjut aja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe dulu. Balik lagi channel Spare Part Handphone ya. Oke, di video kali ini kita akan review dan unboxing produk lagi guys. Kali ini tuh ada dari Young Pro ya, masih dari Young Pro. Dan ini ada car charger cigarette lighter atau adapter charger buat di mobil ya guys. Nah, seperti ini dari packagingnya sih, ini kokoh banget dan juga rapi ya guys. Oke guys, nah charger the device together can compatible with GPS car charger and DVR. Ini nama modelnya CMX04 atau CMX04 ya, dengan Qualcomm QCharge 370. Nah, ini bentuknya seperti ini dan ini supportnya Huawei, Mi, iPad, iPhone, Samsung, Car Recorder, Air Purifier, okay, atau AC gitu ya. Nah ini car chargernya, ini modelnya si MX04. Inputnya DC 12 sampai 24 volt dan outputnya DC 5 volt per 3.4 ampere ya. Oke, kita langsung aja lihat gimana produknya ya. Di sini udah gak ada apa-apa lagi dan ini dibungkus lagi. Oke, yep. Ini ya guys ya, produk seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Di sini ada tiga USB-nya gitu ya. Ini ada 3.4 ampere ketegangannya ya. Oke, jadi ini adalah adapter charger buat mobil ya, buat kalian nih yang di mobil yang cuman bisa satu doang atau dua ya. Ini ada 3 USB-nya, jadi kalian nggak perlu gantian karena ini udah ada 3 ya. Seperti itu guys. Oke, yang pertama itu fiturnya itu 3 USB A port ya. Terus fitur keduanya ini adalah car lighter slot port gitu. Terus ini fitur tiganya ada 1 USB car charger adapter ya, ini udah pasti. Dan juga ini adalah 2 USB car charger adapter, yang ini 3.4 ampere ini ya. Seperti itu. Oke, detailnya seperti ini ya. Ini kompatibel untuk semua merek HP Android atau maupun iOS, iPad, Samsung, Xiaomi. Ya, pokoknya ini kompatibel ke seluruh handphone apapun gitu ya. Oke. Seperti ini guys. Ini bakal berguna banget sih, khususnya buat kalian ya. Yang punya mobil, maksudnya kalian yang punya mobil biar praktis dan juga nggak ribet dah gitu. Oke guys, seperti ini ya. Ini harganya murah kok, jadi buat kalian yang pengen tahu harganya berapa, langsung aja cek di spare part HP murah, nama toko kita yang semua harganya itu murah banget gitu ya. Jadi ini car charger untuk mobil ya, untuk di mobil gitu.
Ini. Oke. Ini powernya 7,7 watt gitu ya. Ini power source atau sumber cahayanya itu dari car lighter slot gitu. Oke, seperti ini ya detailnya. Jadi ini rekomendasi banget sih buat kalian nih yang punya mobil, biar charger kalian itu banyak gitu. Jadi ini rekomendasi lah. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Buat kalian yang pengen tahu harganya berapa dan apa aja kegunaannya nanti, kalian langsung pesan aja dan beli dari Spare Part APM Murah. Itu semua harganya murah banget. Jadi langsung kalian cek di Spare Part APM Murah ya. Ingat modelnya CMX04 ya. Ini untuk car charger cigarette lighter dari Young Pro. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.